Halo, selamat sore. Hari ini gue bakal bantu jelasin bagaimana cara membuat multi bootable untuk install Windows 8 dan Windows 10 dalam satu flash disk. Jadi kita bikin bagaimana cara membuat bootable-nya. Let's start. Sebenarnya ada tiga cara yang harus disiapin. Pertama itu siapin software, yang kedua siapin Windows 8 dan Windows 10. Hanya itu aja sih. Software-nya namanya Yumi. Nah, itu Yumi itu 2031. Langsung kita install. Habis install. Sebentar. Oke, okay. Nah, ini tinggal pencet I agree. Oke, okay, nah ini select drive. Udah flash-nya udah kita colokin, jadi kita tinggal pencet di klik kanan di format juga tuh dipencet format sebelah kanan. Lalu Windows, pilih dulu Windows 8 dulu untuk yang pertama kali. Lalu kita cari ISO-nya. Oke, okay. Windows 8 udah ketemu ISO-nya. Lalu pencet create. Sebenarnya sesederhana itu sih bagaimana cara membuat installernya. Cuma nanti abis ini ada satu step lagi. Nah ini tinggal yes aja. Oke, okay. Tinggal yes aja, kita tunggu step selanjutnya. Ini biasanya untuk OS yang pertama nggak begitu lama, cukup cepat. Nah ini tinggal kita sudah selesai yang OS yang pertama, lalu kita akan siapin OS yang kedua. Tadi Windows 8, sekarang Windows 10. And then ini nanti kita pencet next. Oke. Okay. Setelah proses next ini ada notifikasi, jangan dipencet. Nah ini would you like add more, nah ini jangan dipencet no tapi pencet yes. Oke, okay, next lagi, lanjutin lagi tadi Windows 8, sekarang Windows 10. Dipilih Windows 10. Windows 10 agak susah sebentar. Okay. Windows 10. Yes. Ini tinggal dicari juga ISO-nya di mana. Oke, okay. ISO-nya sudah ketemu. Oke, okay. Selesai, udah tinggal create dan selesai. Ini agak sedikit lama, bisa tergantung komputer kalian, tergantung laptop kalian, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Oke, okay, habis selesai ini finish, selesai, cabut, lalu coba dibikin bootable. Lalu coba bikin BIOS-nya, setting ke flash disk, restart laptopnya, lalu dicoba apakah kebaca atau tidak. Tadi saya udah coba cek flashdisk gue udah kebaca. Oke, okay, tutorial gue untuk sementara ini gitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Nanti kalau yang masih bingung boleh nanya di kolom komen di YouTube gue ini. Nanti bakal gue balas secepat mungkin. Nanti link-link buat install buat download Yumi, buat download Windows 8 dan Windows 10 akan gue tulisin juga di deskripsi video ini. Oke, sementara gitu dulu. Thank you, gue Andi Lukman dari kamarlelaki.com. Ciao.